buat manusia. Yang ketiga dan yang terakhir, Allah sebut wala jidala fil hajj. Jangan kamu bercakap benda-benda yang menjelekkan. Wala jidala fil hajj. Jangan satu kamu bercakap ni dan jangan kamu tunjukkan sikap kamu yang tak baik. No, dari sudut sikap, dari sudut percakapan, dari sudut apa yang kamu nampak ni. Sebab tu hidup kita, semua ni tuan-tuan, bila tanya ni, semua nak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga. Nabi abang lah, nak masuk syurga, buat empat benda. Nak masuk syurga tak? Buat empat benda. Simple saja. Pertama, Nabi kata, nak masuk syurga tak? No. Nak masuk syurga buat apa? Afshus salam. Sebarkan salam. Nak masuk syurga, sebar salam. Jumpa orang, bagi salam. Takkan bagi salam pun susah? Tak susah kan tuan? Maka senang aja. Bagi salam. Jumpa siapa pun bagi salam. Nah. Kita kadang-kadang pergi pasal malam kot ni tuan. Cuba bagi salam kot. Jenuh kita. Orang tu kata, kenal saya lah. Kan? Budaya kita macam tu dah. Assalamualaikum. Dia pun paling-paling. Awak kenal saya? Tak kenal saja bagi salam lah. Kan? Budaya kita ni satu. Yang kedua, Nabi kata, nak masuk syurga tak? Nak. At-ta'imut ta'am. Bagi orang makan. Benda simple saja. Bagi orang makan. Ada duit lebih sikit, belanja orang makan. Nah. Nah. Yang kedua. Nak berhenti dah ni. Yang ketiga, hubungkan silaturahim. Jangan bergaduh. Jangan berkelih. Silaturahim jaga. Nah. Ni kadang-kadang dia mai buat korban di surau, di masjid. Tak apa hati berkelih. Nah. Hak nu tak puas hati, hak ni tak puas hati, hak nu keli, hak nu semua. Orang dah habaq dah, daging korban ni surau nak ambil sikit buat kenduri. Dia dak nak ambil semua. Nak ambil semua lain kali suruh dia beli sekok lembu dia. Tuan-tuan. Nak ambil sikit pun tak boleh. Dia kata ni lembu saya, orang nak buat kenduri. Takut hang terlupa buat. Ambil. Keli tuan-tuan, tak puas hati, masam muka, tak mai dah surau. Pasal apa? Tak puas hati ni pembahagian lembu-lembu faraid ni. Lembu-lembu faraid. Lembu-lembu sembelihan korban ni. Tak puas hati kan. Kelih. Gaduh. Ha, orang tua-tua pun kelih. Dia tak dapat t-shirt hari tu. Kelih. Tuan-tuan. Hari tu hari. Orang raya. Hak orang-orang hak buat kerja ni. Surau bagi t-shirt. Dia tak dapat t-shirt. Kelih. Dia dah tengok tu. Setiap usaha tu. Makan duit tu. Dia kira buat 20 ya. Aku 21 dia tak bagi. Itu kira makan duit tu. Haram tu. Redak. Ini masalah kita. Masalah tu. Tuan-tuan. Nah, ini jaga hubungan silaturahim. Jangan putus. Kalau mak dia meninggal, pak dia meninggal, anak-anak tu kena hubung balik. Silaturahim. Ni kawan pak saya ke dulu. Hubung balik. Ini kebaikan. Nak masuk syurga? Buat yang ni Nabi kata. Yang keempat yang terakhir. Nabi kata, nak masuk syurga? Wasalla bil-lail wa nasun niyamun. Semayang tengah malam pada waktu manusia lain semua tengah tidur. Empat benda ni. Tiga benda ni melibatkan manusia lain. Bagi makan, bagi salam, hubung silaturahim. Ni melibatkan manusia. Bukan seorang. Benda orang lain, orang lain. Tapi yang keempat melibatkan kita. Tuan-tuan, kita saja. Tak perlu orang lain. Yang keempat, wasalla bil-lail. Semayang tengah malam. Yang ketiga, jaga hubungan ni sesama manusia. Bagi salam, bagi...